Halo Sobat BMKG, apa kabar Sobat hari ini? Semoga selalu sehat dimanapun Sobat berada. Senang sekali dapat berjumpa kembali dalam tayangan update perakiraan cuaca untuk esok hari yang berlaku Senin 10 Februari 2020 bersama saya Yuni Maharani, berikut penjelasannya. Perakiraan akan saya awali dari Pulau Sumatera. Untuk wilayah Sumatera umumnya cerah hingga berawan, namun terdapat potensi hujan ringan hingga hujan sedang terjadi di wilayah Aceh, Riau dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Dan perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat terjadi di wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung dan juga Kepulauan Riau. Kemudian untuk wilayah Kalimantan, untuk esok hari umumnya cerah hingga berawan, namun terdapat potensi hujan sedang terjadi di wilayah Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Selatan. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi, perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Sulawesi Tenggara. Kemudian kita ke Timur Indonesia, dari Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan juga Papua, untuk esok hari diprediksi hujan ringan hingga hujan sedang, namun perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat terjadi di wilayah Papua. Dan kita ke Selatan Indonesia, dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, hingga Pulau Dewata Bali, untuk esok hari perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat di wilayah tersebut. Dan kita beralih ke Pulau Jawa, untuk esok hari terdapat potensi hujan sedang terjadi di wilayah Jawa Tengah, dan adanya potensi hujan sedang hingga hujan lebat terjadi di wilayah Banten, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Kami menghimbau masyarakat untuk mewaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Demikian informasi yang telah saya sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat dapat mengunjungi website kami di www.bmkg.go.id serta dapat mengunduh aplikasi Info BMKG di App Store dan Play Store. Dan jangan lupa follow Instagram, Twitter, like, dan subscribe YouTube channel kami di @info_bmkg. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.